Jadi pagi ini kita akan coba Max Flight. Oke, ketemu lagi. Selamat pagi. Ini jam 5 lebih 25 menit. Maksimal untuk model dark ya. Karena kita belum menerbangkan secara maksimal. Kita coba beri putaran karet sedikit dulu. Kita coba dengan 380 putaran karet dulu. Apakah sudah benar? Karena kemarin lupa tidak saya tandai. Oke, cukup bagus. Meskipun sepertinya agak berat depan sedikit ini. Ini apa ini? Wow, wow, wow. Bon. Bisa. Kita coba, ini karet pendek ya, putaran maksimal sekarang. Jam 5:30, matahari seharusnya sudah nongol, tapi mendung. Ini rudder terlalu banyak ya, saya belokkan sedikit. Oke, sudah saya tekuk sedikit. 1100, sepertinya bisa nambah 50, tapi sayang. Kenceng rek. Ada stolnya. Masih ada stolnya sedikit. Berarti kurang down thrust. Kok gak gelem ngiri, rek? Mungkin right thrustnya juga terlalu banyak. Oke, berarti harus kita tambah down thrust, kemudian right thrustnya kita kurangi. Saya ganti karet yang panjang ya, karena ketika saya gulung karetnya putus dan jatuh ke tanah. Kita coba langsung, ini 1450 putaran karet. Bagus, torsinya terlalu besar, sepertinya membuat motor stick melengkung, jadi naiknya berkurang ya. Wah, kita harus kejar. Berarti, aduh, paling-paling perlu di trimming ini, perlu dikecilkan karena tidak kuat naik. Oke, kita trimming baling-baling. Kita perkecil baling-balingnya. Karena karet lebih panjang, ternyata torsinya juga berkurang ya. Kalau karet lebih panjang, jadi torsinya juga berubah. Thank you.
Kita coba beri putaran karet lagi. Bila kita tripping ya, kemudian trim tab saya potong sedikit supaya belokan ke kirinya tidak terlalu banyak. Ternyata karet ini mampu 1600 ya. Karet yang kemarin untuk contoh dari cara merakit pesawat tenaga karet model ini. Model Dart. Set. Weh, climbingnya dapet toh. Mantap. Radius belokannya juga tidak terlalu lebar. Tidak terlalu kecil seperti tadi. Sip. Jam 5 lebih 45 menit ya. Dan sudah ada angin. Meskipun tidak terlalu kencang. Wih, ganteng. Putaran karet sepertinya habis. Oh, tinggal sedikit. Masih ada. Torsinya sudah turun. Sip. Wah, kemana itu? Oke. Jos. Pesawat tenaga karet model Dart. Kita coba sekali lagi untuk max flight. 1700 putaran karet. Jos. Wah, kalau ini baru bisa dinikmati. Ini efek karena semalam hanya tidur 1 jam, terbangun kemudian plunga-plungo. Jadi ya jam 5 bisa ke sawah. Lokasi masih di Putuk Tritih. Ini sudah jam 6 tapi masih mendung. Bisa enggak ya tembus 2 menit? Kemudian karet tidak dikepang, jadi kemungkinan besar bisa menggumpal karetnya. Bisa di depan, bisa di belakang. Oh, tidak saya kepang karetnya. Oh, mantap. Mantap. Walah, pagi-pagi sudah berenang. Aduh. Oke. Itu saja dari saya untuk model yang ini. Terima kasih dan sukses selalu.